volé. Thank you tonight lovers. Hello class, ketemu lagi di Teaching Class with Madam Dinata. Oke class, seperti biasa malam hari ini Madam akan memanggil murid-murid Madam untuk menjawab soal-soal ujian yang sudah Madam siapkan di tonight versus. Yay, it's time to versus. Oke, langsung saja Madam akan memanggil murid-murid kesayangan Madam Vincent, Desta, dan murid baru Madam, Lembut. Alright. Kalau Vincent sama Desta kita sudah tahu SD-nya dari mana. Akhirnya kita reuni juga. Iya, iya. Kurang. Kurang. Andai engkau tahu. Oh iya, yeah, piano ya. Oke, baiklah. Saya Desta dari SD Tunas Karya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saya Pisan dari SD 07, habis itu pindah ke Tunas Karya. Karena nggak naik, udah biar cepet ke karena nggak naik. Oke, okay. Lembu. Saya Lembu dari SD Santo Francis Asisi Tebet, Jakarta Selatan. Oke. Okay. Sudah pada belajar semua kan? Sudah Bu. Besok kan UN. Oh iya betul, oh, iya, bagus banget bener. Ya. Bu, ingat hati-hati di gebet Lembu loh Bu. Iya. Iya. Lagi single nih. Ya udah lah. Langsung saja. Tempatnya tempat duduknya masing-masing ya. Murid-murid Madam. Oke. Okay. Aduh. Sudah persiapkan alat tulisnya. Sebentar, ini ada Bu. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya, dan ini wih, secara rebutan ya. Biarnya juga harus diteh. Aduh. Kok ada gituan? Ini keberuntungan gue, Bu. Ya, masing-masing memang punya. Kamu ngamen. Gua nyanyi sama klub Ekstis. Oh, iya. Okay, apa kabar okay. Tuh, Ben ya? Ya kan Ben lu. Oh, iya. Oke, sudah siap semuanya. Lu ngapain bawa itu Sailor Moon? Katanya dikeluarin semua di sini. Ya udah, yuk. Oke. Okay. Belnya sudah siap ya, semuanya ya. Oke. Okay. Pertanyaan pertama. Yeah. Tes bel, tes oh, bel. Ya, tes bel, bagus. Loh, belum salah? Belum. Mau salah-salahin aja. Pertanyaan pertama. Ya, Tonight Lovers juga boleh ikut menjawab. Daratan yang menjorok ke laut tersebut. Semenanjung, Bu. Tanjung, betul. Yeah. Tunas Karya, Asisi mana? Sabar. Tanjung apa Semenanjung sih? Tanjung. Tanjung. Tadi kan gue jawabnya Semenanjung, jadi bisa jangan berkata. Iya. Lo punya cara bebas lah ya. Oke, next ya, next ya. Kan namanya juga anak SD kadang-kadang. Iya. Suka keselipet lidah, Bu. Iya, gak apa-apa. Oke, pertanyaan matematika, siapkan alat kotretnya ya. Kotret? Ya, apa? Otre-otre, oret-oret. Oret-oret ya. Kotret, bahasa Latinnya. Oke. Hitung, Bu. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 4 minggu oleh 8 orang. Ini mudah sekali. Jika pekerjaan harus selesai dalam waktu 2 minggu, berapa pekerja yang harus ditambah? 4 orang. 4 orang? Oke, okay. Ada orang? Lagi ya. Pekerjaan selama 4 minggu itu selesainya 8 orang. Kalau 2 minggu? 12. 4 orang. Aduh. 4 orang. 12 orang. Kalau 4 minggu itu 8 orang. Ya, kalau 2 minggu 12. 12 orang. 4 orang. 4 orang. Masa makin sedikit sih? 4 orang. 4 kan? Kan yang betul berkurang 2 minggu. Oh. Ah. Oh. Oh. 8 kan? Oh, iya iya iya. Kan 12 orang. 4. 4 orang. 4. Ibu ngaco nih. 4, Bu. Jawabannya berapa, Bu? 8. 16 orang, dong. 16? Kan 2 minggu. Kan 4 minggu. Oh, dikali 2 ya? Oh, iya, 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 benar. Ya sudah, jangan bertengkar, jangan bertengkar. Nama juga Bu. Anak SD kan hitung-hitungannya suka lupa. Saya nggak ngerti, Bu. Kok dikali 2? Kayak Bu, kita mau belajar apa mau jadi mandor sih, Bu? Iya, salah. Next ya. Pelajaran biologi, oke. Ya, biologi. Lovers. Berikut ini adalah nama tumbuhan yang termasuk tumbuhan monokotil kecuali A, jahe, B, padi, C, melinjo, atau D, ilalang. Vincent. Ilalang, Bu.
Monokotil. Jahe. Kecuali. Jahe. Jahe. Yang ketiga, siapa tadi, Bu? Melinjo. Melinjo. Betul, Desta. Hah? Lu ngasal, lu? Ngasal. Harap diperhatikan baik-baik. Ya, gue mau belajar ya. SD gue ranking mulu. Ayo, jangan menyerah ya. Lu cabut mulu sih waktu SD lu. Matematika lagi, ayo. Hasil dari 874 dikurangi 29 ditambah minus 64 ditambah 121. Hasilnya adalah... Aduh. Ya. Aduh. 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 Ulang, Bu. 874 dikurangi 29 ditambah... Desta. 800, Bu. 800. Enggak dong. 900. 1050. Jangan tawar-tawaran ya. Ayo. Oh, 900. 900? Ya. Kurang tepat. Oke, kurang Bu. Tepat. Saya hitung lagi, Bu. Kurang tepat, kurang tepat. 902. Betul. Ah. Lembu, kamu udah pakai kalkulator, kamu telat ya. Wah. Kamu pikir madam gak lihat. Handphone Cina, Bu. Meleset hitungannya. Oke, surat sulapan lagi. Ayo, Bu. Oke, pertanyaan berikutnya masih matematika ya. Keluarga Andi memerlukan air minum kemasan botol sebanyak 18 botol untuk 3 hari. 18 botol untuk 3 hari ya. Ya. Kalau harga satu botol air minum tersebut 1.500, berapakah uang yang harus dikeluarkan keluarga Andi selama 30 hari? Aduh. Kalau 3 hari 18 botol. Satu harinya satu botolnya 1.500. Sebenarnya enggak usah pikirin tuh lah. Berapa hari, Bu? Soalnya 30 hari. Hah? 30 hari. Bu, saya pusing, Bu. Tuh, Bu, itu. Lu aja deh. Ragu-ragu kayaknya. Enggak apa-apa. 72.000. 72.000 kurang tepat. Kasih madam kasih pilihan kali ya. Ya. Rp750.000. Rp270.000. Rp75.000 atau Rp27.000? B, Bu. B. B. 270 sekian ribu tuh. 270.000 betul. Ya. Bu, dia ngasal, Bu. Hah? Gak apa-apa, dah. Yang penting cepet ya. Oke. Bu, gak ada soal yang lebih gampang buat yang tua. Oke, ini gampang. Ini mudah. Ini mudah sekali. Ya. Alat yang digunakan untuk mencatat getaran gempa adalah? Seismograf. Seismo? Ya, seismograf. Seismometer? Seismograf. Seismograf. Seismometer graf. Ah, udah salah itu. Seismograf ilmunya. Lu apa jawab lu? Nah, tuh. Jawab. Ilmunya. Ya kan? Ya. Seismometer. Betul. Bisanya ngambil jawaban orang lu. Ada nilainya. Kira dikit gua itulah. Enggak benar tuh ilmunya, ilmunya benar. Ini skornya tipis sekali ya. Oke ya. Cabang biologi. Ini pilihan ganda ya. Cabang biologi yang mempelajari sel disebut A. sitologi, B. histologi, C. fisiologi atau D. anatomi. B. B. Apa itu B? Tadi itu. Masa ibu lupa ya, Lembu. Ada yang berani untuk mengambil? Apa yang A tadi apa, Bu? A. sitologi. Sitologi. B. histologi. Histologi. C. fisiologi. Sitologi. Sitologi. Ya. Betul. Bu, jujur ya, Bu. Ya. Padahal saya ngasal loh. Tapi kalau mana? Kokinya gede, Bro. Ayo, ayo. Ini satu pertanyaan lagi. Matematika dan ini sangat mudah sekali ya. Harga 5 kg jeruk adalah Rp40.000. Berapakah harga 2,5 kg jeruk? 20. 20 apa? Setengahnya 40, Bu. 20.000. Setengahnya 40.000. 20.000 betul. Iya. Pertanyaan di madam. Bukan setengah, Bu. 22.500. Jeruknya Pontianak bukan? 2,5 kilo. Coba aja. 40.000. Bu, tanyain dulu Pontianak bukan. Kalau Mandarin gitu emang. Mau Pontianak, mau Mandarin, mau jeruknya apa tadi udah dikasih tahu. Oh, iya. Kalau jeruknya itu 5 kg itu 40.000. Tergantung, Bu. Jeruk baby lain lagi harganya. Iya. Bu, jeruk bali enggak dapat segitu, Bu. Maaf. Bu, yang penting jeruk kok makan jeruk. Ya, oke. Okay. Madam akan umumkan siapa yang mendapatkan satu pertanyaan lagi terakhir.
Oke, nggak masalah. Ini mudah sekali teh ya. Teh. Apabila tubuh manusia terkena infeksi, maka bagian darah yang bekerja adalah... Antiseptik, apa obatnya? Ada pilihan ganda, ada pilihan ganda. Darah merah, darah putih. Darah putih. Darah putih, betul! Oke. Okay. Oh, darah kotor. Ini, darah kotor. Pertanyaan untuk Desta dan Lembu karena nilainya sama. Wow. Bro, ya? Kita bagi-bagi aja. Ya? Setengah-setengah. Ya? Sumber energi listrik yang dapat habis adalah A, matahari, B, batu bara, C, air, atau D, angin. Mudah sekali. Batu bara lah. Batu bara, betul, Lembu pemenangnya. Sebagai pemenang versus pada malam hari ini, di nomor 2 adalah Desta, di nomor 3 adalah Vincent, silakan menuju ke podium. Boleh, bilang ya. Terima kasih buat kepala sekolah saya. Boleh, bilang terima kasih kepada kepala sekolah. Buat guru-guru saya di SD, gue dulu gak masuk ke SD dulu langsung. Terima kasih buat membuat saya sudah semakin seperti ini. Kecelakaan aja sih sebenarnya pinteran lo, Desta. Buat tukang jeruk juga lo salamin tuh, Bu. Iya, kurang Udah. Buat Samara. Tidur. Oh, tidur. Buat, oh udah gak? Udah. Kepala sekolah sudah menunggu untuk menyemangatkan ya. Kok bisa menang ya, Lembu? Tidak percuma ya untuk tunai versus pada malam hari ini. Murah, ternyata murid baru Madam sangat cerdas sekali ya, Lembu ya. Asisi, Pak. Bukan. Saya kepala sekolah. Mas, ya, asisi bukan. Bukan, Pak. Saya SD Tonight Show. Ya. Puasa, Bu, ya? Udah sahur duluan, nih. Mulutnya. Aduh, mulutnya nih, Pak. Lalu, minggu depan kali puasa. Ya, udah tahu. Di sini aja. Oke, selamat. Terima kasih untuk murid-murid Madam yang sudah hadir di studio dari BINUS. PNJ. UPI Jakarta. And of course, MH Tamrin. Thank you juga buat Lembu ya. Thank you buat Lembu Wiworo Jasi. Saya di mana, Desta? Saya Peter Rompis. Esti Purwadinata. Main musik kamu siapa? Itu asik. Lu siapa? Oh, Lembu. Nah, itu kita pamit. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Selamat istirahat. Kau padamkan cemburu.